Gelaran Banjar Bersalawat yang menghadirkan Habib Syekh dari Solo, Jawa Tengah, dipadati jemaah. Banjar Bersalawat dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Banjar merupakan agenda tahunan yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar. Tidak hanya pada di ruang terbuka hijau yang merupakan lokasi utama pelaksanaan, jemaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan juga pada di Taman Cahaya Bumi Selamat hingga Jalan Amadeni Kota Martapura. Jemaah berharap kedepannya panitia mencari lokasi yang lebih luas agar seluruh jemaah dapat masuk semuanya. Selain itu, harapan untuk Kabupaten Banjar yang saat ini sudah berusia 73 tahun juga disampaikan jemaah. Dan juga lebih ramai lagi lah, insya Allah mungkin tempatnya lagi di yang luas lagi, lebih luas biar bisa yang lain yang masih di luar-luar bisa merapat lagi. Tentunya untuk Kabupaten Banjar semoga selalu memberikan manfaat bagi masyarakatnya, apalagi nanti kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik lah. Iya. Ini yang kedua kalinya lu ke sini nih. Ya, kemarin juga datang ke sini. Jadi ya, Masya Allah masih lah. Ini masih meriah kayak tahun kemarin, masih banyak. Di akhir acara, Bupati Banjar berikan door prize berupa satu tiket umroh yang dalam kegiatan ini didapatkan seorang jemaah perempuan. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.